The alleged involvement of National Narcotics Agency officers in Freddy Budiman's drug syndicate is now officially under investigation. BNN Chief Commissioner General Budi Waseso says officers found to be involved will be dealt with accordingly. Once the letter has been verified, he will hand the case over to the National Police Detectives Division. Budi adds Freddy's posthumous testimony requires further investigation and is seen as an opportunity to flush out internal crime and prevent those involved from increasing the national narcotic trade. Seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa BNN harus merespon itu karena itu informasi yang berharga. Siapa tahu itu benar adanya, ya. Nah, inilah dalam rangka upaya saya menindaklanjuti itu, dan itu sebelum perintah Presiden juga sudah saya lakukan, ya, sudah saya lakukan lebih awal, ya. Sehingga ini sekarang sedang berjalan. Inspektur utama saya juga memimpin langsung dalam kegiatan ini, ya. Nah, nanti kalau soal pidana itu nanti memang kewenangannya Polri, ya. Ada tidaknya ini unsur pidananya nanti Polri, ya. Artinya bila mana nanti ini ternyata ada unsur-unsur pidana yang dilakukan oknum internal BNN, kita akan laporkan.